Sebelum menonton video ini, diharap anda telah subscribe sekiranya belum untuk memberi semangat kepada kami untuk terus berkarya. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat kampus semua. Hari ini 27 hari bulan Mei 2023. Saya dalam perjalanan ke sebuah camping site iaitu di Teras Dimensi yang terletak di Batu Arang, Selangor. Jom, siapa yang tak pernah sampai sini boleh try. Tempatnya agak tersuruk. Kita lihat sekitaran pun agak privacy. Tidak terlalu sibuk. Kampung betul. Jom, apa yang ada di sana? Kami dah pun booking online, sampai-sampai sahaja terus ke tapak parking motor. Alhamdulillah telah pun selamat sampai. Dan ini adalah Haji Razif, pemilik owner Teras Dimensi. Boleh hubungi beliau sekiranya ingin booking tempat ini. Tengok apa ada di dapur. Wow, Maggi. Masak air buat kopi. Hari dah pun masuk waktu senja. Sahabat jiran camping kami ya. Ini adalah aktiviti di waktu pagi, iaitu morning walk. Kita exercise di waktu pagi supaya minda dan badan kita sehat. Boleh tahan juga tingginya. Hampir sampai ke puncak. Tempat bangunan yang bumbung hijau tu, tempat-tempat bilik-bilik penginapan. Ada malam tu dia ada di situ. Dan ada nampak kereta tu, salah satu daripada tempat campsite yang di atas. Cuma lebih kurang pelindung lah sebab pokok yang ada itu semua dah dah tombang lah. Lepas tu seterusnya boleh nampak tasik-tasik di sepanjang ya. Satu kawasan tanah kebun ni
daripada pintu pagar masuk sampailah ke atas bukit tu. Terus panjang-panjang ni lah. Tak pusing bawah je. Tak banyak, tak ada naik atas. Jom kita turun. Suasana pagi di Bukit Batu Arang. Kami menuruni laluan yang curam. Masa untuk menuruni bukit yang agak curam juga. Tak tahu nak kenal langkah madu, salah satu dia dalam banyak-banyak daun dia ada daun mentuk macam ni. Mentuk kubah ni. Dia tak semua daun dia jadi macam ni. Kalau tengok tak semua daun macam ni. Tapi dalam 50 ke 60 keping daun yang ada kawasan ni, dia akan ada yang bentuk macam ni. Dia ada lain sikit lah. Itu nak kenal. Kalau nak tanam pokok nangka madu ataupun nak beli dia punya benih, salah satu dia boleh tengok ni lah, yang secara fizikal dia. Selain daripada bentuk daun dan juga dia punya colour daun. Kalau tuan-tuan tengok belakang tu, ni nangka mantin ni. Satu, dua, tiga, satu direct tu nangka mantin. Dia punya daun dia agak lebar. Dia punya colour dia hijau pekat sikit. Lepas tu dia tak ada bentuk ni. Dia bentuk biasa, daun biasa je. Dia tak ada bentuk kubah ni. Apa ni? Lada hitam. Lada hitam. Adik. Kau tak tahu kan, tak ni tak rasa dia tak tahu. Kenapa warna dia hijau ni? Dia belum cukup tua. Sebab dia belum tua. Kalau tua dia warna hitam. Inilah pokok lada hitam. Ini spesies dari Sarawak. Spesies dari Sarawak. Salah satu pokok yang ditanam adalah pokok kebangsaan. Pokok kebangsaan eh? Pokok kalau bunga raya, bunga kebangsaan. Pokok balak dia ada satu pokok kebangsaan. Pokok berhenti cengah? Berhenti, bukan? Bukan. Pokok merbau. Merbau. Kat sini depan ni ada 20 spesies. Boleh tengoklah nama-nama dia dalam tu. Abu gado ni kegunaan dia untuk apa bang? Buat air. Buat air eh? Air buat sedap kan? Kosmetik. Air kosmetik eh? Pokok belimbing madu. Ada buat rasa? Ni belimbing madu. Ni contoh lah. Ni kalau nak petik, dia saiz macam ni lah. Boleh rasa lah. Bagi rangka, bagi belimbing kan? Rangka dah buah. Rangka dah buah? Boleh rasa. Masak air. Masak air. Nanti dah ada doya, pergi doya pula. Berapa usia bang? Belimbing madu ni? Madu hampir 10 tahun. Oi, 10 tahun tinggi ni eh? Jantas atas dia lah. Dia tak menyengat eh? Dia punya kantong-kantong madu lah yang bulat-bulat ni dalam ni kan. Pakai straw.
kita bulat bulat tu kantung madu dia. Kita harga dapat 2 kilo. Oh, banyak kilo, kan? Ha, satu ni dapat 2 kilo. Ni kantung madu dia. Macam pokok. Tak sedut pakai mesin. Ada mesin kan? Ada mesin. Pump. Ha, pump apa saking mesin kan. Macam periuk kera eh. Atas dia tu. Macam dunia perempuan. Kau ingat kau tengok movie sambil munyak-munyak. Kalau tak dia buat sarang ni, buat dalam ni. Terpaksa dia buat ke atas supaya kita mudahkan kita untuk harvest. Ratu dia pindah lah. Ratu dalam ni. Oh, dalam ni. Dalam satu lot ada satu ratu je. Lepas tu bila habis sekali dengan ratu, potong-potong sekali dengan itu kan. Sekali dengan ratu. Pergi ke hutan tu cari yang sini. Ha, cari yang sini, potong, bawa balik. Kalau tak ikut ratu dia, tak jadi. Okay. Kalau ratu dia tak ada kat situ, tak jadi. Ratu tak ada, sekar-sekar dia lari. Tak kena pasal. Rupa-rupanya tak ada ratu. Slam je lah. Tapi masa belajar tu pernah tengok sebab kita belah. Oh, okay. Kita belah, buka dia punya tu, nak tahu beza ratu dengan dia kan. Dia kalau ikut teori dia, 10 kali ganda besar askar ni. Dia ratu tu. Memang satu tu je. Oh, ya. Yeah. 10 kali ganda. Dia mati habis lah. Ratu mati habis lah. Macam mana tahu hati dia hidup lah lama? Benda ni hidup. Selagi ni ada, ni kontrol ni yang menjaga ni keluar masuk askar ni. Askar, ha, selagi ni ada, maknanya insyaAllah benda tu ada dalam ni. Kenapa tak dia panggil raja? Ha? Panggil raja. Perempuan. Ada perempuan, betina. Perempuan dia betina je. Betina. Ratu kerja okay. Dia betelur je. Ha, tu sebab dia panggil ratu. Tak pengetahuan semualah. Alhamdulillah, selesai sudah morning walk kami di waktu pagi ini. Dan di akhir morning walk itu, kami telah diperkenalkan dengan persekitaran tanaman-tanaman dan juga ternakan lebah kelulut. Dan terima kasih kepada Teras Dimensi yang sedikit sebanyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada kami. Dan sekiranya anda malas nak masak, di sini ada kafe. Alhamdulillah, dapat juga melayan tetamu di dalam kenderaan rumah bergerak kami yang kecil ini. Dan terima kasih kerana sudi datang. Walaupun hanya satu malam kami berada di Teras Dimensi, tetapi percutian ini cukup bermakna kerana ianya memberikan pengisian yang bermanfaat kepada kami seisi keluarga dan mendapat sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang kebun dan juga alam. Anda berminat dan suka pada konten video ini, anda bolehlah subscribe, like dan share pada kawan-kawan. Terima kasih.